Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini saya berada di rumahnya siapa, Bu? Ibu Ati. Ibu Ati. Nah, ini sahabat semua, kondisi rumahnya ya hampir roboh dan kita sudah tidak layak huni dan kita akan review dan berbincang-bincang bersama Bu Ati. Mudah-mudahan ini ada perhatian dari pemerintah daerah atau setempat. Dari desa setempat ya. Karena saya lihat di sini ada tulisan PKH, cuma ini belum menerima gitu ya. Ini di Bu di labalanana tanggal tahun sabaraha? Tasami teh. Ieu teh payun mah atos, tasami atarono rono ka hiji mah kenging ieu teh. Tos kenging. Tapi ayeuna teh bijil ATM-na mah ngan artosna ukur kenging teh 200. Oh, tapi oh berarti kenging atunya gitu. Kenging muhun kenging. Kenging mah kenging gitu nya. Kenging mah kenging ngan bantosan Bang Sabeas mah teh kenging. Oh iya iya eta unggul panginten. Mah anu kengingnya putrana anu di Jakarta. Oh, kenging putrana upami ibu. Jantan iya mah anu putrana anu kenging teh. Anu putrana tah ibuna ieu. Oh, ibuna ieu. Cuma ibu Ati mah teu kenging. Ibu PKH ibuna teh kombo yang anu BLT jadi tegaduh bumi ieu teh tah ibuna ieu teh tegaduhun bumi. Oh, dimasukkeunna ieu. Karena mah abdi teh sabumi berarti ieu pun anakna tegaduh abdi tegaduh bumi pun anak tegaduh bumi. Bumi ieu we kitu da ieu ge atos. Kan di kalau di Garut mang ada bedah rumah teh apa namanya teh? Rutilahu. Rutilahu. Ada itu emang ada. Ada Rutilahu. Ada. Upami di dia anu bedah rumah di desa ieu aya teh. Acan aya. Teu acan aya. Acan aya di dia mah bedah rumah. Itu. Acan ayanya. Acan aya ada. Tos aya opat tah desa. Nah, berarti ada nih. Cuma belum dia can kasentuh. Belum. Ya, mudah-mudahan atubuhnya kita doakan. Moga-moga. Tah maksud abdi ieu ieu nih mudah-mudahan videonya sampai ke baik kepala desa ataupun ke yang lain ya. Mudah-mudahan ini ibu diperhatikan gitu ya. Gitu, Bu. Ibu abi mung tiasa video ieu ibu dengan persetujuan ibunya. Tapi mudah-mudahan memang kita tidak mendiskreditkan pemerintah daerah tidak. Atau ya mudah-mudahan mungkin ada acara lain keluhan kan, aspirasi yang keluhan, memang di jauh oleh pemerintah gitu. Iya iya benar-benar gitu memang. Ya mudah-mudahan lah ada perhatian penuh ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ibu abi tiasa ninggal teh kalebet Bu. Sareng ibu, sareng ibu, sareng ibu, ibu. Nah, ini baraya semua tuh. Iya tuh ujang galolohor ya tuh ampun ya Allah. Ini pakai ieu teh naon papan ya Bu. Sanes palupuh. Palupuh, palupuh mun. Bambu we kitu lah. Bambu tuh upami ieu mah. Ibu masak di dia nya. Tuh gede kade atuh ulah lawar abis nang geberos. Oh iya ibu. Iya si ibunya ku abinya di video. Eh mangga wae ah hatur nuhun jajan. Ya supados jantan. Supados sukses gitu. Oh iya. Hukum ibu iya na mana Bu? Dapurna di dia. Iya iya dapur teh iya dapur teh iya dapur teh tuh. Kami jamban. Jaman mah eta nurut ka ieu ka pun anak. Jaman mah tuh. Tuh itu tos doyong nya bunya ka ditu. Ieu teh pinggir tabu tebingnya ibu. So ari ibu kolom di mana? Gololohor itu ga ujang tuh gololohor. Tah eta itu para oge ujang para gololohor. Tuh asep gololohor ieu ge tuh para. Ibu puntannya ieu Bu. Assalamualaikum. Tuh. Tuh gololohor kitu. Subhanallah tuh. Oh iya nyebunya di iuran bu. Iya teh lamun upami hujan teh. Bocor upami hujan bocor. Bocor sakakasa itu ngiring ke ditu gitu. Ngiring kulem di ditu. Ngiring kulem di ditu di wetan. Di putu na. Di putu di abdu. Alhamdulillah. Terus nganungun. Sok asok gertuak teh iya lah. Mohon bu, mangga bu. Iya ku abi atas nyebunya di. Mohon. Mudah-mudahan nyampe ke dia. Daya tetes kupuluh-puluh jam di kia-kia teh asep. Mohon bias bu, soalnya karena media mah itu ayah, ya tamah kalau konsumsi. Ayah, kenanya ukur huntu-hungkul weh, sama iya mah nge di kamera kan.
Iya, sekali. Iya, sebunya. Iya, di videonya, Pak Abinya. Di videomu, mohon mengawayasnya. Sahabat semua dari Kampung Babakan Cicurug, kita akhiri video ini. Mudah-mudahan alamat lengkapnya di Kampung Babakan Cicurug, RT 02 RW 07, sama keluarga Ibu Atik ya, Ibu Atik. Mudah-mudahan ada terrealisasi ya, Bu ya. Mohon amin ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Bagaimana tanggapannya, Mang? Ya Allah. Insya Allah kita perjuangkan, kita berusaha dan ikhtiar, mudah-mudahan bisa diterrealisasikan oleh semua pihak yang bertanggung jawab di Kabupaten Garut atau di pihak desanya. Mohon sangat bantuan ya, perhatian ke Bapak Bupati, Bapak Rudi Gunawan, dan Bapak Wakil Bupati Dr. Helmi Budiman. Ini rumahnya Ibu Atik ya, Ibu Atik. Semoga ada perhatiannya. Terima kasih sahabat semua, sampai jumpa pada video berikutnya.